Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Kama qala ta'ala wa man yudlillahu fama lahu min had. Lahum 'adzabun fid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahu min dunillahi min waqa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasul. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahumullah, pengajian Impak Sabtu pagi, para pimpinan, seluruh dosen, seluruh karyawan, alhamdulillah segala puji mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua. Dengan selalu meningkatkan kesyukuran itu, sesungguhnya kita telah melaksanakan salah satu fungsi kita diciptakan di bumi. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Oleh karena itulah, mari Bapak Ibu sekalian, di mana saja berada, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan menambahkan selalu pemahaman keagamaan kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang telah dapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini saya mencoba menjelaskan atau berbagi tentang muamalah, ya. Muamalah itu yang kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah, ya. Yang erat kaitannya dengan ibadah sosial. Di samping sosial, tetapi ada juga kaitannya dengan kepada sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengupas salah satu muamalah, ya, yaitu tentang hutang piutang. Barangkali hutang piutang ini penting karena saya yakin semua kita yang hadir di sini hampir, ya, pasti pernah melakukan transaksi hutang piutang. Mau apapun sekarang susah kalau cash, ya. Harus kredit, hutang, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana di dalam Islam ini? Apakah orang beriman boleh berhutang atau tidak? Sebelum kita mulai ke ayatnya nanti, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di makalah saya ada sekitar 15 hadis, ya, tentang keutamaan atau ajaran
ancaman bagi orang yang tidak mau melunasi utang. Anjuran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, ya surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yud'ifu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, ya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Allahu yuqbitu ya wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Dan sungguhnya Allah yang mampu menyempitkan rezeki ataupun melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jamaah rahimahumullah, begitu peliknya persoalan utang piutang itu sudah ada mungkin semenjak manusia lahir di muka bumi, semenjak mungkin zaman Nabi Adam. Utang itu ada yang sifatnya utang kepada Allah, ya, ada yang kepada sosial kita. Yang kepada Allah ibadah itu semua utang, artinya suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, itu kan utang itu begitu. Jadi semua ibadah pada dasarnya itu utang. Jadi kalau kita tak sholat berarti kita utang kepada Allah. Puasa pun demikian, kalau kita ada uzur begitu, itu kan utang diganti pada hari yang lain. Tapi di sini saya menjelaskan tentang utang piutang, ya, atau hubungannya dengan sosial. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat bernama Abu Umamah. Sahabat ini suatu ketika dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sedih, ya, di luar waktu sholat di masjid. Maka Nabi tegur, wahai Abu Mama, kenapa kamu kelihatan sedih, ya, kenapa kamu kelihatan murung? Ini ada satu hikmah di sini. Jadi Rasulullah di samping sebagai kepala negara dan kepala agama, ya, apa prihatin keprihatinannya kepada umatnya sangat luar biasa. Sampai ada orang yang sedih ditanya. Nah, ini salah satu etika pemimpin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang ada masalah, tanya masalahnya apa. Siapa tahu kalau tidak bisa membantu dengan materi, minimal dengan nasihat. Maka Abu Mama jawab, hamun li zamani wa duyun. Aku ini bingung, banyak persoalanku. Aku sedih karena hutang banyak sekali, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apala mu'allimuka kalaman, maukah aku ajarkan kamu sebuah doa, idza atafutuhu adhaba azza wa jalla hammaka. Nanti kalau kamu baca ini, insyaallah Allah akan menghilangkan kesedihan yang ada pada dirimu. Oh, bala. Tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, fa idza asbahta wa idza amsaita, kalau di pagi dan di sore hari kamu baca. Jadi ini doa supaya terhindar dari utang. Ya. Doanya mungkin Bapak Ibu sudah hafal, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Hammi hazan, ya, sedih dan gelisah. Sedih itu apabila ada sesuatu yang tidak enak di masa lampau. Kalau gelisah itu sesuatu yang kita harapkan tapi belum pasti. Jadi hammi wal hazani. Ini dasar doa Rasulullah. Wa'udzubika minal 'ajzi wal kasal.
aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl, dari rasa jubn, ya, rasa pelit, kikir. Wa'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, wa qahri rijal, dan gertakan para rentenir. Ini doa Nabi. Ini ya nasihat Nabi ketika ada umatnya saat itu menyeru mama dari kaum Ansor yang menderita hutang-hutang saat itu. Baik, ini sebagai pembukaan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang persoalan ini sering kita temukan sehari-hari. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang membawa Al-Quran bisa dibuka ya. Kita bahas tentang bagaimana hutang-hutang di dalam Islam. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini surah terpanjang dan merupakan ayat terpanjang yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayat ini ya ternyata ayat yang paling panjang dan surat yang terpanjang. Ini namanya Ayatul Mudayanah. Ya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hutang piutang. Ada sebagian ulama mengatakan ini menjelaskan bahwa persoalan hutang piutang itu ya, bisa dibawa sampai mati. Saking panjangnya. Ada sebuah riwayat menjelaskan Rasulullah tidak menolakkan orang apabila dia sedang ada hutang piutang. Kemudian datang sahabatnya, kemudian diminta dijamin oleh Rasulullah, dia menjaminkan hutangnya baru Rasulullah mau sholat. Baik, mari kita sama-sama membuka. Sebenarnya semuanya ngaji, tapi tidak ada LCD. Ya, ini ada software namanya Alkala. Boleh nanti di office kita 3,5 giga. Ya, ini portable aktif, bisa dipakai. Jadi kalau sudah ini nanti tidak ada alasan Bapak Ibu tidak bisa ngaji. Saya punya aplikasi, ada tajwidnya, cara bacanya, ya, penjelasannya, kok bisa dibaca begini, ada di sini. Terjemahnya, tafsirnya bahkan ada. Saya bisa diganti-ganti. Ya, jadi LP2I sudah lurus ini, tidak ada sekarang itu alasan tidak bisa ngaji Bapak Ibu sekalian. Baik. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqdudu. Apabila kalian melakukan transaksi utang piutang sampai pada waktu yang telah ditentukan, fahtubuhu, maka tulislah dia. Ini nanti ini sekaligus aku membandingkan ada pemahaman kontemporer ya, Bapak akuntansi ya, yang pada abad ke-14 masih menulis itu, tapi ternyata lebih dulu Al-Quran yang dulu kita menulis itu, Lasiolo Pasquali siapa namanya itu ya, Bapak akuntansi ya, itu 14 abad masih, abad ke-14 masih. Ternyata Al-Quran lebih dulu menjelaskan dasar-dasar akuntansi. Jadi ayat ini menjelaskan seruan untuk orang-orang yang beriman, apabila berhutang harus punya image bahwa dia bisa mengembalikan. Ya. Jadi di sini tidak boleh berhutang mengatakan nanti saya bayar kalau ada duit. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kalau ingin berhutang ya, itu harus punya ada image ya, bisa mengembalikan hutang itu. Kalau tidak bisa, sebaiknya tidak usah. Ini juga ya, makna tersirat atau tersirat dari ayat ini juga menjelaskan supaya kita kira-kira bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana keinginan. Baik. Waliyaktub bainakum katibum bil adl, dan hendaknya tulislah ya dengan di antara kalian oleh seorang katib, notaris,
bil akal, dengan benar. Wala yakba, dan jangan sekali-kali enggan katibun ayyatuba kama allamahullah. Jangan sekali-kali enggan atau bosan menuliskannya, polisi penulis tadi, sebagaimana Allah mengajarkannya menulis itu. Falyaktub, maka tulislah ya. Ini ditekankan terus supaya kita mencatat piutang kita. Kalau tidak bisa menulis bagaimana? Waliyumlil, dan hendaknya diimlakkan. Alaihi alhamdu waliyattaqillah rabbah. Oleh hendaknya mendiktekan, kalau tidak bisa menulis ya, oleh orang yang berhutang tadi, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Nyuruh menulis, kalau tidak bisa disuruh diktekan, setelah disuruh diktekan, hendaknya bertakwa kepada Allah. Kenapa di sini disuruh takwa kepada Allah? Karena persoalan sekali lagi hutang-hutang ini ya, dekat sekali dengan kebencian. Kalau tidak bertakwa kepada Allah, bisa saja khianat ya. Kalau sudah khianat, Pak, masalahnya tidak hanya perang saudara ya, tetapi juga jauh dari rahmat Tuhan. Walayakhus minhu syai'an, dan janganlah sekali-kali dikurangi daripada itu sedikit pun ya, kurangi tanggalnya, kurangi jumlahnya, tulis pas-pas gitu. Ba'inkana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyamilla huwa falyudil waliyuhu bil 'adl. Kalau ya, yang berhutang tadi itu safihan, lemah ya, dha'ifannya, dha'ifan itu usul lainnya tidak bisa baca tulis ya, atau lemah kuat gitu, oleh sotir atau tidak bisa untuk mendiktekan, falyumlil waliyuhu bil 'adl, tidak bisa lagi suruh walinya untuk mendiktekan itu. Jadi hikmah ayat ini ya, supaya tidak terjadi cincok nanti di kemudian hari. Perintah agama suruh tulis, catat yang benar. Sampai sedetail ini ya, Al-Quran menjelaskan kepada umat manusia bahwa dalam agama ini supaya tidak terjadi pertengkaran. Baik, kemudian di sini lanjut ya, masih panjang, ini satu lembar Bapak Ibu sekalian, satu ayat ya, satu lembar ya, banyak sekali. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaknya dipersaksikanlah, ada orang terjemah lain, hendaknya ambillah ya, dua orang saksi, min rijalikum, daripada laki-laki di antara kalian. Rijalikum, dua orang laki-laki. Nanti di sini kita banyak diskusi ya. Jadi saksi dalam Islam minimal dua orang laki-laki. Nanti akan disambung oleh Pak Sarul ya, menjelaskan nanti tentang hukum perdata ya, persoalan saksi. Ya, ya. Jadi terus saksikan oleh dua orang saksi. Fa'ilam yakuna rajulaini, ya. Kalau dan temukan dua orang saksi ya, atau dalam tafsir al-Isbah itu dijelaskan, kalau bukan dua orang laki-laki tadi, para julun, satu laki-laki wamrohat tadi, dan dua orang perempuan. Nanti ada pertanyaan dari kok ada diskriminasi, kok laki-laki boleh satu ya, perempuan disuruh dua. Kira-kira jawabannya apa nanti? Dalam persaksian ini Al-Quran bukan berarti diskriminasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat literatur, di sini menjelaskan bahwa
peranan, ya, pokok daripada seorang laki-laki dan perempuan. Kenapa saya katakan demikian? Peranan pokok dari laki-laki itu kan mencari nafkah, ya, mencari nafkah untuk anak istri atau keluarga. Jadi yang berkecimpung di bidang bisnis laki-laki, sehingga ingatannya lebih kuat. Ini menurut sebagian pendapat. Nah, perempuan itu kan tugas pokoknya membina, ya, anak, ya, keluarga di rumah. Jadi tugas utamanya membiayai. Jadi dikhawatirkan karena peran yang dibuat, ya, itu sedikit. Itu jadi bukan berarti di sini diskriminasi perempuan. Harus juga. Ada perkembangan pemikiran temporer, saksi pun sekarang boleh satu, ya, perempuan pun sekarang boleh jadi hakim. Baik, nanti kita diskusikan. Kemudian wa mar'atan mimman tadhunna min syuhada an tadilla ihdahuma fadzakira ihdahuma Allah. Nanti supaya kalau satunya keliru, ya, bisa ditegur, bisa diluruskan oleh yang lainnya. Wala yafashyuhada ila manhu. Dan janganlah sekali-kali, ya, saksi itu enggak kalau ini minta jadi saksi. Ya. Jangan sekali lagi tak mau kalau diminta menjadi saksi, kalau diminta kalau menjadi saksi. Wala tasamu, saya lanjut. Dan janganlah sekali lagi bosan-bosan abot buat kita, ya, tak usah abot begitu. Angkat tubuh untuk menulis transaksi itu sakiran atau kabiran tidak ajarin, walaupun dalam jumlah besar maupun ke kecil, sampai pada batas waktunya. Jadi ini detail sekali, ya, penjelasan Al-Quran tentang kabiran. Dan itu karena yang demikian itu, ya, aqsat inda Allah, supaya lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu syahadah, dan lebih kuat, ya, daripada persaksian itu, supaya memperkuat wa adna ala tartabu, ya, supaya tidak ada ragu-ragu, tidak saling curiga, mencurigai. Kemudian illa di sini lanjut antaku nanti jawatan hadiratan dirunah bainakum, kecuali apabila kalian mengadakan transaksi secara tunai, ya, falaisa alaikum junahun ala takubu, ya, kalau langsung transaksi tunai tidak ditulis tidak apa-apa, maka tidak berdosa. Kalau tunai, ya, wahyu tidak dapat yakin, dan tidaklah dipersaksikan lagi apabila kalian mengadakan transaksi jual beli. Ya, sekarang kan saksi kan boleh berperan aktif, ya, apa namanya, nota, ya, sebagai saksi. Walailal katibun walashari, dan hendaknya nanti, ya, penulis itu dan saksi itu tidak usah diacam-acam, tidak usah dikonsuli, ya, yang tidak perlu dikasihlah transport boleh, gitu kan. Wa inna alu fa inna musuh, ya, kalau kita melakukan itu, kalau kita mempersulit saksi, mempersulit, ya, mentari saksi, maka kita termasuk orang yang pasti wa taqullah, ya. Maka saudara-saudara harus bertakwa kepada Allah, gitu. Wa ya'lamu Allah, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian. Allahu bi kulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kira-kira, ya, surat terpanjang, ya. Dalam ayat surat terpanjang dan mempunyai ayat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang kebudayaan yang utang piutang. Jadi transaksi jual apa namanya utang piutang ini sebenarnya ulama sekali lagi mengatakan ini panjangnya seiring dengan panjang problemnya. Kalau utang dibawa mati, ya, ada suatu ketika, ya, sahabat bertanya, Rasulullah, saya ini berjihad, ya,
ya. Masuk surga gugur karena persoalan utang. Utang kita ditahan apabila ada persoalan utang kita yang belum dilunasi. Baik, barangkali ini kira-kira pengantar dari saya. Lebih kurang jelasan mari kita diskusi, dan saya mohon kepada para asatis ya, bisa memberikan tambahan daripada materi kita untuk membangun diskusi yang baik. Terima kasih, demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila topik berdaya, assalamualaikum.